Assalamualaikum Tabibun. Hai gengs, apa kabar kalian semuanya? Semoga sehat selalu. Ketemu lagi bareng aku Ari Izam. Hari ini aku akan membagikan tips and trick dan pastinya tutorial makeup khusus dan spesial banget. Langsung aja nonton, ini dia video tutorialnya gengs. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course. Langsung aja kita ke tahap pertama ya gengs ya. Pastinya di sini kita aplikasikan moisturizer terlebih dahulu supaya kulit wajahnya lembab aka becek ya gengs ya. Karena kebetulan kulit modelku ini kayaknya itu agak lebih kering gitu ya. Makanya kita butuh kelembaban ekstra dan pastinya di sini aku mengaplikasikan Bobbi Brown yang vitamin enrich gitu, tulisannya vitamin enrich gitu gengs. Lanjut kita lari langsung ke mixing foundation ya gengs ya. Untuk mixing foundationnya ini aku pakai seperti biasa, aku pakai Dermablend, terus aku mixing dengan Run Cosmetic yang liquid ya gengs ya. Aku bakar kalem-kalem aja. Aku cuma pakai 2 foundation karena kebetulan kulit wajah modelnya ini kan udah mulus ya gengs ya. Nah, ketika sudah rata, kita bisa aplikasikan krim kontur untuk tulang hidung dan juga tulang pipinya supaya wajahnya tuh lebih berdimensi dan gak flat kayak papan gilesan gitu. Lanjut di sini aku aplikasikan cream blush. Untuk cream blushnya sebenarnya kalian bisa pakai merek apapun ya gengs ya, tapi kalau aku akhir-akhir ini lagi seneng banget pakai lip cream palette-nya dari Nacha Beauty karena super duper komplit banget, harganya juga murah meriah tapi isinya banyak banget, jadi bisa banget untuk lip cream dan juga untuk cream blush, pastinya untuk base shadow juga nggak masalah ya gengs. Come to the mood, to the dian. Kemudian kita aplikasikan setting powder ataupun bedak tabur untuk under eye, tulang hidung, tulang dagu dan juga dahinya geng. Nah, untuk di area-area selain yang aku sebutkan tadi, aku aplikasikan loose powder atau bedak tabur yang nggak terlalu kering ya gengs ya, yang warnanya tetap undertone-nya agak yellow supaya complexion-nya tuh lebih nyatu sama kulit wajahnya, jadi nggak blonteng gitu ya gengs ya. Habis itu kalian bisa tambahkan bedak padat sesuai selera aja takarannya ya gengs ya, mau asin ataupun manisnya itu bumbu dapur dong gengs. Lanjut di sini aku aplikasikan eyeshadow palette yang aku lagi seneng banget ini dari SK yang X Darbot. Itu aku bentuk cut crease dengan menggunakan foundation cream dari Naturaktor. Ingat ini tipis-tipis aja ketika membentuk cut crease ya gengs ya, karena kalau ketebalan takutnya nanti malah crack atau pecah. Kita langsung aplikasikan lem bulu mata dan juga bulu matanya ini dari Sirelles X Ari Izam yang Rose Bold Series. Kita pakai teknik jahit-jahit bulu mata kalem-kalem aja tapi gengs. Kita lanjut ke bagian alisnya ya gengs. Dan kebetulan bentuknya udah pendek banget ya, bogel. Aku buat frame di bagian bawah alisnya terlebih dahulu, terus aku sambungkan dengan frame bagian atas dan juga sudutnya. Setelah itu aku langsung isi dan langsung aku arsir-arsir pakai angle brush. Nah, supaya lebih cetar lagi bentuk alisnya, ini aku koreksi dengan menggunakan Naturaktor yang shade-nya 151, gengs. Terus kita blend dan kita tipa pakai bedak kalem-kalem aja ya. Terus kita aplikasikan lip cream ataupun lipstick yang warnanya nude ya, gengs ya.
Pastinya kalau kalian suka dengan video tutorialnya, jangan lupa klik like-nya dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Gak suka dislike aja, dan pastikan jangan lupa support channel ini biar lebih berkembang lagi dengan cara klik subscribe, maksudnya subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya, gengs. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye, cius. Nah, gengsku, demikian video kali ini. Mudah-mudahan kalian semuanya suka. Dan pastinya semoga bermanfaat buat teman-teman semuanya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah, bye-bye, cius. You mean bread and butterflies? Oh yes, of course.